Pembelajaran kita mulai, kalian duduk yang rapi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Hari ini ada semuanya ya? Ada. Kalau Pak Doni bilang, apa kabar semuanya? Kalian jawab sambil tangannya gini. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tidak ngantuk, Allah Akbar, gitu ya. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tidak ngantuk, Allah Akbar. Apa semangat? Oke, hari ini kita akan belajar bertamu dan menerima tamu. Kemarin kita sudah membahas tentang adab bertamu dan menerima tamu. Hari ini nanti diharapkan selesai pembelajaran kalian bisa mempraktekkan adab bertamu dan menerima tamu, dan kalian juga akan mengetahui hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat bertamu. Karena Pak Doni mau tanya dulu, masih ingat apa itu bertamu? Masih. Apa ya? Ya yang bisa jawab? Bertamu itu apa? Bertamu apa ya? Silaturahmi atau datang ke rumah teman, tetangga dan lainnya. Ya, itu namanya bertamu. Kemarin sudah kita pelajari. Maka dari itu, teman-teman semuanya, nanti apa namanya, Pak Doni akan menjelaskan sedikit tentang adab bertamu dan menerima tamu dan hal-hal yang tidak diperbolehkan saat bertamu. Nanti kalau Pak Doni tanya, yang bisa jawab langsung jawab, gitu ya. Oke? Oke. Pada hari ini nanti menggunakan metode ceramah, tanya jawab, kemudian bermain peran. Nanti Pak Doni minta beberapa dari kalian maju untuk pura-puranya menjadi tamu, dan ada yang pura-puranya menjadi tuan rumah. Oke, siap ya? Iya. Oke semuanya. Adab bertamu yang pertama yang harus dilakukan adalah mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Betul. Kemudian yang kedua, kalau tuan rumah sudah membukakan pintu dan mengizinkan masuk untuk duduk, maka baru duduk. Harus kita makan, tapi tidak terus dihabiskan. Nanti tidak dikira kita kelaparan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak terlalu lama dalam bertamu. Kalau tuan rumah itu nanti sudah 3 jam terus, berarti tuan rumah itu mau ada acara. Kalian harus paham, jangan berlama lama, menyesuaikan keperluannya saja. Kalau bertamunya cukup mau pinjam buku, ya sudah, kalau selesai pinjam buku, pamit pulang. Kemudian yang selanjutnya, tidak berisik, orang ramai banyak ganggu ya, punya rumah. Selanjutnya, sebaiknya membawa oleh-oleh jika punya. Yang tak punya ya, oleh-oleh ya bisa jajan, bisa minuman. Kalau nggak ada, nggak. Memakai pakaian yang sopan, jangan yang bau 3 hari gak dicuci, dipakai. Baunya kemana-mana ya. Oke mas? Halo. Kepalanya yang bagus, gak ditaruh di meja ya. Terus kalau mau pulang, sebaiknya pamit. Jangan tiba-tiba hilang. Nanti gak hari, belum. Hari tadi bertamu di sini kok tiba-tiba hilang. Malah dikira di bondol. Kucing. Itu ketika kita bertamu. Terus apa yang kita lakukan kalau kita sudah menerima tamu, kita menjadi tuan rumah? Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah menerima tamu dengan wajah berseri atau senyum atau senang. Kemudian mempersilakan tamunya untuk masuk dan duduk. Ayo, duduknya yang bagus. Kalau kita punya makanan disuguhkan, kalau punyanya minuman ya sudah enggak apa-apa. Kenapa? Karena memuliakan tamu termasuk golongan orang yang beriman.
Dalam sebuah hadis dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Maka orang yang memuliakan tamu itu termasuk golongan orang yang beriman. Yang selanjutnya adalah mengantar tamu sampai depan pintu. Saat tamu kita mau pulang, maka kita antar sampai depan pintu. Jangan dibiarkan tiba-tiba tamunya sudah pulang sana, enggak boleh ya. Tamunya diantar sampai depan pintu. Kenapa? Biar tetangga kita tahu kalau itu memang teman kita atau saudara kita. Kalau enggak diantar sampai depan pintu, nanti enggak dikira loh, ada orang asing di situ, tetangganya ya enggak tahu, malah dikira pencuri. Terus sekarang hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat bertamu. Satu, tidak boleh menggedor-gedor pintu. Wah ini kok nggak keluar-keluar nih, maksudnya aku berani-berani nggak? Pelan. Kalau sudah salam 3 kali, kok nggak keluar-keluar yang punya rumah, silakan kalian pulang dulu atau pergi dulu. Mungkin yang punya rumah baru ada acara, baru tidur istirahat atau baru mandi atau tidak menerima tamu. Kemudian bertamu di waktu yang tepat, jangan sembarang waktu. Ya, tengah malam, subuh-subuh, siang. Nah, siang itu jadwalnya orang istirahat. Bertamu mungkin bisa pagi, sore, apa? Habis mandi atau habis isak dulu. Jangan terlalu malam. Kemudian saat kita bertamu tidak boleh kita mengintip dalam rumah. Ini Mbak Keke kok gak keluar-keluar sih, padahal jendelanya kebuka, mana sih orangnya? Nah, gak boleh mengintip-intip ya. Ditunggu saja, kalau gak ada orangnya gak keluar-keluar, pulang dulu atau pergi dulu. Bisa WA dulu, maka sekarang sudah mudah, bisa janjian dulu lewat WA. Kemudian yang selanjutnya adalah masuk rumah tanpa izin. Nah, Mas Jindra didatangi tamu, kacau tulangnya, tiba-tiba tamunya langsung masuk kebelet pipis ke kamar mandi. Gak boleh, walaupun kebelet harus minta izin dulu. Gitu ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham, ada yang mau bertanya sampai di sini dulu. Oke, ini ada tugas. Kalian kerjakan sebentar, nanti kita bahas bersama-sama ya. Silakan langsung dikerjakan saja. Yang sudah dapat pakai pensil, boleh pakai pulpen, boleh. Silakan yang sudah dapat langsung dikerjakan. Nomor 7.
Nomor? Nomor 6, ya nomor 6. Ayo, sampai mana? A, jawabannya mengantar tamu sampai depan pintu. Sekarang selanjutnya nomor 7. Pakaian yang dikenakan saat bertamu hendaknya pakaian yang sopan. Ayo selanjutnya nomor 9. Beriman. Ya, jawabannya beriman, C. Ya, Mas Hanif terakhir. Ketika masuk ke rumah menggunakan kaki. Alhamdulillah semuanya sudah bisa. Sekarang kalau sudah dikumpulkan. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya? Iya. Sudah, berarti kalian sudah paham ya. Sekarang Pak Jauri minta kalian hari ini nanti bermain peran. Pura-puranya yang menjadi tamu, pura-puranya ada yang menerima tamu. Ya, nanti Mas Indra sama Mas Hanif yang putra, yang putri Mbak Keke sama Mbak, ya Mbak Minara, Mbak Aira. Silakan ya, Mas Hanif sama Mas Jindra terlebih dahulu. Silakan Mas Jindra jadi tamunya, Mas Hanif jadi tuan rumahnya. Pura-puranya tetap untuk salam dulu ya. Pura-puranya kalau Mas Jindra nanti pinjam buku, jadi keperluannya bertamu untuk pinjam buku. Ya silakan tetap pintu salam. Disayang oleh Allah dan disayang oleh Nabi Muhammad. Untuk itu
baik orang yang beriman salah satunya adalah menjalin silaturahmi. Kenapa? Karena kalau kita memutus tali silaturahmi, kita bisa dibenci oleh Allah dan Nabi Muhammad. Untuk itu kalian perbanyak teman, perbanyak pergaulan biar punya teman yang banyak. Tugas kalian di rumah secara individual adalah nanti kalau sampai di rumah, boleh nanti sore, besok pagi kalian bertamu ke rumah tetangganya. Tetangganya, ya nanti boleh main, pokoknya prinsipnya kalian bertamu ke rumah tetangganya. Apa yang kamu lakukan ketika bertamu? Paham ya? Besok ditulis apa saja yang kamu lakukan saat bertamu ke tetanggamu, ditulis, dibuat cerita. Besok kalau ada tugas dikumpulkan berarti harus dikumpulkan. Paham ya? Oke semuanya. Semuanya kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga pertemuan hari ini membawa berkah.